kembali berjumpa di channel CPP kesempatan hari Rabu di Kota Metro ya. Kota Metro ini di pusatnya banget nih, sentralnya nih, karena ini ada lapangan Merdeka dan ini Masjid Taqwa, Masjid Jami kata orangnya ya. Kota Metro tuh masjidnya gede tuh, agak-agak tertutup pohon-pohonan ya. Parkir-parkir di sini ramai. Jadi kalau ke sana itu ke arah Pekalongan lurus, belok kanan ke Batanghari. Kalau ini ke kantor Polres, ke gereja GKS Base Metro. Kalau ke sana ke apa? Ke Bandar Lampung. Ya, di Taqwa. Kita berada di lapangan Merdeka. Tadi sudah main di lapangan Samber. Sekarang lanjut ke lapangan Merdeka. Oh, ujung aku udah turun dah. Tuh sana tuh. Oh, pakai topi kuning aja. Ini Masjid Taqwa Metro Lapangan Merdeka. Dan ini nih cucungku nih. Halo Selo. Hui. Halo. Dadah. Main apa itu? Main sabun ya. Oh, ada yang nawarin balon. Mainan sabun dia. Udah kot. Kesempatan hari Rabu nih ya. Rabu tanggal 4 Mei 2022. Lebaran ketiga. Tuh latar belakangnya Masjid Taqwa. Direnovasi tahun berapa ya? Mungkin baru 5-6 tahun terakhir inilah ya. Lebih keren ya, lebih gajah. Dulu di sini ini penuh pedagang ya. Pedagang makanan itu penuh. Ada langganan kupat tahu dulu yang enak ya. Kupat tahu Magelang, Blabak. Sekarang nggak boleh lagi di situ, jadi pada geser kemana ya, nggak tahu ya, mungkin di pinggir-pinggir sana itu ya. Jauh banget. Oke, ini menemani cucung saya, Selo, yang sedang berlibur dari Bandung. Datang hari Senin sore lalu. Ini main di Metro. Seneng ya dia. Awas pusing. Muter-muter pusing loh. Nah, Taman Merdeka Metro ini penuh pepohonan ya. Pohonnya lumayan besar lah ya. Ini deretan cemara ya. Tinggi cemaranya itu. Cuaca mendung ya, tadi sempat gerimis. Ini pun masih gerimis lembut ini. Jadi lapangan ini namanya Lapangan Merdeka tuh. Taman. Taman Merdeka. Tempat foto-foto nih kan ya. Rame banget ini yang foto-foto nih ya. Dari mana lah ini ya. Mantap, itu cucung saya tuh. Rame. Ada foto-foto.
Ini rombongan dari mana, Dek? Dari Lampung, udah mati. Labuan Meringgai. Oh, Labuan Meringgai. Labuan Meringgai. Dari Labuan Meringgai. Perjalanan berapa jam, Bu, dari Labuan Meringgai? Ada 2 jam. 3 jam. 3 jam. Oh, iya, makasih. Dari Labuan Meringgai, pesisir pantai timur. Pesisir timur Lampung. Ini cucung saya ini, Marcelo. Halo, Marcelo. Dadah. Wui. 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 Oh, seneng dia menikmati sore hari di lapangan Taman Merdeka. Taman Merdeka Metro. Oke ya. Nah, tuh maunya digandeng sama mamanya sama omnya ya. Kecir. Wah, mantap. Sejuk tempatnya, teduh karena ada pohon-pohon cemara ini ya. Juga pohon-pohon penduduk seperti ini ya. Dulu di sini penuh pedagang ya, tapi sayangnya nggak boleh, jadi pada kemana mereka itu. Ini ada apa ya, nanti kita kesana ya. Wih, bagus juga lah ya. Ada tugu apa itu, bola dunia kayaknya ya, kita lihat. Oh, Marcelo terus bergerak dia. Terus bergerak. Ini tugu yang di pusatnya tadi tuh ya. Oh, cantik. Cantik ini, saya kurang mundur nih ya. Kurang mundur jadi biar dapat semua gimana nih. Nah, ini tuh. Wah, cantik kan. Tugu bola dunia di Taman Merdeka Metro. Kemana itu ya? Oh, mau ngeliat gajah itu. Selo bertemu patung gajah. Patung gajah. Gajahnya mirip gajah lah ya, daripada yang di Bandar Lampung itu. Dari apa lagi, Selo? Oh, komodo. Komodo ya? Oh, di situ aja. Oh, Selo duduk di situ di ekornya komodo. Di buntutnya, di ekornya ini, panjang ekornya ya. Tuh berani sampai atas itu mbaknya tuh. Mbaknya sampai atas tuh. Oh, dibantu. Mau naik? Jangan sendiri ya. Oh, mau gini dulu pastinya. Cilo di Taman Merdeka Metro. Patung komodo. Oh, kok naik dia? Naik dia. Oh, kok naik dia? Oh, naik komodo. Halo. Gak apa-apa sama Om Evan kok digendong. Cukup ramai ya sore ini. Sempatan dari Rabu 4 Mei 2022. Lebaran ketiga. Jadi di sebelah timurnya lapangan atau Taman Merdeka Metro ini ya, di situ tuh Jalan Ahmad Yani itu ada rumah sakit besar. Rumah sakit Ahmad Yani. Tuh di dekat mobil merah belakang situ ya. Pengunjung cukup ramai ya. Dan yang unik di Taman Merdeka Metro ini ya, ada 4 patung besar ya. Ini komodo, gajah, di
itu gajah juga, ini apa ya, badak. Jadi dia itu seperti ada ruang ya, ada pintunya tuh kan, warna coklat ya gitu. Rupanya itu toilet, WC. Jadi boleh juga lah idenya ya, sehingga apa namanya itu nggak memakan tempat ya. Dan saya pun baru nyadar setelah posisi di sini ya, tadi di arah belakang sana nggak tahu kalau ini merangkap toilet. Cucu ngaku beli apa itu? Beli apa sih lo? Hello, beli apa? Apa itu? Seneng banget dia. Oh itu ya, balon ini ya, bagus ya. Bagus. Harganya berapa? Harganya? 20? 20.000. 20.000. Iya. Seneng ya Selo ya. Jatuh. Iya. Seneng dia. Dapat mainan ini. Kasih kode. Lihatin omnya juga gitu, alisnya naik-naik. Wuh, dapat mainan baru dia. Wuh. Rame ya, sore ini rame. Ada dari jauh juga, dari mana tadi itu? Dari Labuan Meringgai. Perjalanan 3 jam katanya tadi. Kota Metro ini mulai rame tahun 1938 ya, setelah ditetapkan di zaman kolonial Belanda itu sebagai daerah tujuan transmigrasi. Kalau yang pertama kan daerah Gedung Tataan, Bagilen itu 1905 ya. Setelah di sana penuh, Gedung Tataan, Gading Rejo, mungkin sampai Prinsewu juga ya. Yono itu. Kemudian bergeser ke sini. Lampung Tengah ini dulu, Lampung Tengah sini ya. Metro 1938. Aduh, akungnya dipukul. Jadi metro terus berkembang. Terlebih ada aliran air irigasi ya dari Bendungan Weerarem, dibangun Belanda dulu 1938. Jadi makmur lah ya, makmur sampai ke daerah mana itu ya, Batanghari, Kota Gajah, Primurjo, itu semua teraliri oleh air irigasi itu. Infonya itu 17.500 hektar lah sawah yang bisa diairi, sehingga petani bisa nanam minimal 2 kali setahun ya. Oke. Nah itu cucu saya itu, nah, lucu dia. Oke, demikian dilaporkan dari Taman Merdeka Metro. Lebaran hari ketiga 2022. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tetap semangat, sampai berjumpa di Lebaran tahun 2023. Tuhan memberkati, amin.